sama-sama kita muliakan yang mulia guru kita Habibana Al-Habib Agil bin Abdul Qadir Barakbah, pembina Majelis Salus Sabir. Kemudian yang sama-sama kita muliakan tamu yang mulia, tamu istimewa, yaitu Kiai Haji Raden Muhammad Hariri dari Bandung, yang sama-sama kita muliakan para tuan guru yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, hadir di tengah kita yaitu guru kita yang mulia Ustaz Haji Sufyan Sauri. Kemudian hadir juga di sini guru yang mulia Ustaz Fahmi Al-Yamani, Ketua FPI Kuala Tunggal, Tanjung Barat. Kemudian seluruh ketua majelis yang ada di Kuala Tunggal yang berkesempatan pada malam hari ini juga yang kami hormati, dan sekalian para tamu undangan, para hadirin wal hadirat, dan seluruh jemaah majelis Salus Sabir Sabab Buat Nisa yang sama-sama saya hormati dan pertama-tama malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengajian rutinitas mingguan yang diadakan oleh Majelis Sabir, Majelis Salus Sabir Kuala Tunggal, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita didatangi guru kita langsung yaitu Habib Agil bin Abdul Qadir Barakbah, dan tamu istimewa Kiai Haji Raden Muhammad Hariri. Salam tak lupa kita harapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami mewakili dari segenap majelis pengurus majelis Salus Sabir mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru yang mulia, kemudian kepada Kiai Haji Raden Muhammad Hariri yang bersedia hadir dalam majelis rutinitas kami setiap malam Jumat ini. Kami mengharap kepada beliau nanti agar bisa memberikan mu'izah hasanah, memberikan nasihat kepada kami semua, supaya agar kami khususnya untuk pemuda Tanjung Jabar Baru ini lebih bersemangat dalam menghadiri majelis yang ada di Kuala Tunggal ini. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, tadi ada permintaan dari jemaah pahala bacaan yang kita baca pada malam hari ini itu bacaan salawat. Insyaallah nanti doa-doa yang dibacakan oleh guru kita yang mulia pahalanya dihadirkan untuk almarhum dan almarhumah. Yang pertama almarhum Jahidin bin Amin, almarhum Aspandi bin Yamhari, almarhumah Saripah binti Marjuni, kemudian untuk almarhum Mani bin Haji Muhammad Nasir, Abdul Rahman bin Utuh Halus, kemudian untuk almarhumah Mbah Haji Mustafa bin Marto, Hajah Safiyah binti Karsobini, Hajah Nikun bin Gunawi, Hajah Suyoto bin Subar, Abdul Malik Abdullah bin Asyati, kemudian untuk almarhum Haji Samar bin Asmani, Husnain bin Sundari, Sumainan binti Sirun. Dan kita ajak juga kepada seluruh orang tua kita dan seluruh guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Untuk demi kelancaran dan menambah keberkahan kita pada malam hari ini, adanya kita mengawali acara kita dengan bacaan surah Al-Fatihah.
Dalam hal ini kami minta kepada guru kita Ustaz Haji Sipin Sauri kepada beliau akan bersihkan. Subhanallahi azim ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami' masyayikhina wa muallimina wa lahukul wajibat li sa'iril muslimin ajma'in wa ala kulli man wasalihun bisirril fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, tidak memperpanjang, langsung saja kita dengarkan bersama itu penyampaian nasihat mauizah hasanah yang akan disampaikan yang pertama guru kita yang mulia Al-Habib Agil bin Abdul Qadil Barbah. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala sayyidina nabiyina al-Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabar nasirul haq bil haq al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka wa ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama di malam hari ini, ya, di tengah-tengah kita guru kita yang mulia Kyai Haji Raden Muhammad Hariri yang datang jauh dari Bandung, ya, begitu juga kita doakan beliau insyaallah Allah berikan kesehatan wal afiyah, dipanjangkan umur beliau di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, disampaikan hajat beliau, diluaskan rezeki beliau, diberikan dikasihkan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha, istri-istri yang baik untuk beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga kita doakan. Di sini juga hadir Ustaz Sofyan Sauri, Ustaz Siddiq, Ustaz Fahmi. Insyaallah beliau-beliau juga Allah berikan sehat wal afiah. Mata'an Allah bituli hayatihim amin ya rabbal. Begitu juga para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, saudariku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Habib harapkan rutinan yang malam Jumat itu cak inilah ramainya. Habib tidak nyingoknya, cuma dapat putu be dari kamu-kamu ini. InsyaAllah istiqomah itu khairun min alfil karamah, kata ulama. Orang yang istiqomah itu lebih utama dari orang yang punya 1000 karamat. Karamat bisa naik, terbang misalkan, bisa terbang ke orang atau jalan di atas air sekalipun, atau banyak lagi karamah yang nampak dari diri dia. Istiqomah itu di atas lagi dari semua karomah itu. Maksudnya tidak ada artinya di mata Allah karomah itu kecuali keistiqomahan kita. Begitu juga ngaji. Sampai kapan beb kita ngaji? Minal mahdi ilal lah, dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Jadi bukan berarti orang-orang yang punya ilmu itu diam di akhir zaman, tapi permintaan terlalu banyak yang menyampaikan ilmu ini terbatas.
Saya teringat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zaman ala ummati kathirul khutaba'uhu qalilul fuqaha'uhu kathirul sa'inu qalilul mu'tu. Di hadis zaman kata Nabi, yudhirul ilim afdal minal amal. Kata Rasul, akan datang satu masa atas umatku banyaknya pencerama, tapi sedikit orang yang ahli fikih, paham agama. Kalau dalam hadis, fikih itu adalah faham. Dalam hadis Nabi mengatakan, man yuridillahi bi khairan yufaqihu biddi. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, bahkan akan dipahamkan perkara agama, agamanya. Faham itu. Banyak pencerama tapi sedikit yang paham agama, maksudnya ahli fikih. Banyak yang meminta ingin belajar ilmu tapi sedikit yang memberikan. Artinya permintaan untuk orang menuntut ilmu banyak tapi keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan Ustadz banyak sudah bebek, tapi lebih banyak lagi umat Nabi yang memerlukan. Dan pada saat itu menampakkan ilmu, kata Nabi, lebih dianjurkan daripada sekedar mengamalkan. Kata Imam Haddad, mengajarkan ilmu adalah sendiri pengamalan untuk ilmu itu sendiri. Kalau kita ngomong anak tunggu alim dulu baru ngasih tahu orang tentang ilmu, sampai kapan alimnya? Kata Imam Haddad, mengajarkan ilmu adalah pengamalan ilmu dan menuntut kita untuk mengamalkannya. Insya Allah. Habib cuma mau mengangkat dua isu yang lagi viral selama bulan Maulid. Karena selama bulan Maulid di luar, cuma balik ke Palembang 3 hari. Ya, sisanya di luar. Anda bilang sama antum, ada dua isu yang sangat kita prihatinkan. Isu yang pertama tentang orang berani komentar, atau bahasanya kalau kasarnya mengejek Nabi atau mengomentari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tentang ucapan selamat Natal yang mungkin sebentar lagi kita akan masuk. Ini yang Habib akan kupas tuntas dengan waktu yang singkat. Insya Allah mau ngaji. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena banyak kegaduhan di media sosial, di pembicaraan-pembicaraan, sehingga kita harus diberikan pemahaman. Fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya dengan ulama kalau kalian tidak tahu, kata Allah. Paham tuh? Yang pertama, dan Habib tidak katakan diri saya ulama, cuma menyambung lidah dari mereka. Yang pertama tentang isu orang yang merendahkan Rasulullah. Memang kita ketahui Nabi Muhammad adalah manusia. Tapi sampai dikatakan dalam syair, basyarun lakal basyar, wahwal yakutu bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Akan tetapi beliau adalah batu permata yang dibandingkan dengan batu-batu biasa. Ya Bu, Pak, kalau batu permata itu mau ditaruh di mana aja tetap permata. Enggak bisa disamakan dengan batu koral, betul? Oke. Dan setiap para nabi dan rasul diciptakan oleh Allah dari kalangan manusia. Kenapa ini? Secara garis besar kata guru saya Abu Umar, karena 3 sebab. Kenapa enggak diciptakan dari malaikat? Kenapa enggak diciptakan dari jin? Kenapa diciptakan dari manusia? Para nabi dan rasul Allah ciptakan dari manusia, dan Allah pilih dari manusia. Karena manusia Allah berikan akal, Allah berikan hati, perasaan, dan Allah berikan hawa nafsu. Kalau malaikat Allah berikan akal, Allah berikan hati, cuman Allah tidak berikan hawa nafsu. Kalau misalkan hayawan, makhluk Allah hewan, dia punya hati, perasaan, dia punya syahwat atau nafsu, tapi tidak punya akal. Ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka lebih mulia dari malaikat. Tapi ketika manusia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, maka lebih hina daripada hayawan. Fa na'udzubillah min dzalik. Sampai Allah katakan dalam Al-Qur'an, balhum adul.
mereka lebih sesat daripada hewan. Na'udzubillah min. Alasan pertama, para nabi dan rasul termasuk nabi kita Muhammad dipilih daripada manusia karena manusia adalah makhluk yang sempurna. Dalam Al-Qur'an di surat At-Tin ayat ke-4 Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia di dalam bentuk yang paling sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu nih ya, kita paling sempurna nih. Coba kalau Allah taruh mulut kita, mata kita satu di sini, mulut di sebelah mata yang kedua. Bagus enggak lihat? Atau enggak hidung aja deh, pindah di sini. Mata sini pindah sini, bagus enggak? Kuping aja taruh di mulut, bagus enggak? Tapi Allah taruh dengan rapi di sini kuping kita. Di sini mata kita, di sini hidung kita, mulut kita, tangan kita dengan sempurna Allah jadikan. Alhamdulillah. Faham tuh? Yang kedua, Nabi Muhammad dan para nabi diciptakan dari manusia karena manusia adalah khalifah di muka bumi. Di dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan, kami jadikan waja'alna fil ardi khalifah, dijadikan di muka bumi ini khalifah. Malaikat bukannya protes tapi memberikan maklumat kepada Allah, ataja'alna fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Fa nahnu nuqaddisu sirri bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, manusia ini akan merusak bumi, akan membuat kemaksiatan, akan menumpahkan darah. Tapi kami selalu memujimu, selalu mengagungkanmu ya Allah. Apa kata Allah? Kalian tidak tahu apa yang aku ketahui. Ya, tapi betul lah yang dikatakan malaikat itu. Betul enggak? Manusia ada juga tuh, banyak tuh golongan manusia yang merusak, memumpahkan darah, memecah belah umat, khususnya digontok-gontokin terus kita. Apalagi antara Nahdlatul Ulama atau NU dengan NPI ditumburin terus, padahal dua-duanya organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul atau tidak? Habib setini kita harus sadar. Makanya saya sebut langsung, gak pakai basa-basi. Lembang memang gak hobi basa-basi. Jadi yang ketiga, kenapa nabi dan rasul itu diutus dari manusia? Yang ketiga, karena biar mudah kita ngikutin, Bu. Coba kalau nabi itu diciptakan oleh Allah dari malaikat, repot gak? Malaikat gak kepikir makan, gak kepikir minum, gak kepikir tidur, gak ada ngantuk, ibadah toh, repot gak ngikutinnya? Repot, gak kepikir mau kawin, gak kepikir mau punya anak. Baik tuh, repot gak? Makanya Alhamdulillah Allah ciptakan nabi dan rasul itu dari manusia. Apa kata Allah? Biar kita bisa mengikutinya dan mencontohnya menjadi sahulul tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh kata Allah, ta'kid di situ, lam ta'kid dot masuk di fi'lil madhi yang menandakan sangat. Sungguh telah kami jadikan di sisinya Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mengharapkan keridhaan Allah dan keselamatan di hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, setiap kita mengenang sifat Nabi Muhammad, membaca sejarah Nabi Muhammad, membaca tingkah laku Nabi Muhammad, semuanya kedua hasanah untuk kita, dan kita pasti akan mengingat alangkah agungnya penciptanya Nabi kita Muhammad. Terus apa bedanya Nabi Muhammad dengan manusia biasa? Beda dong. Banyak dijelaskan dalam Al-Quran, gak usah semua deh. Abib beri tiga saja keutamaan bedanya nabi dengan makhluk biasa. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Halo, halo, mau tahu tidak? Nah, gitu tuh, jangan ngantuk. Ya, nanti kita setelah ini antum rahat juga. Ustaz Hariri habisin. Abib kasih tiga poin saja. Yang pertama, Nabi Muhammad beda dengan makhluk biasa. Yang pertama, nabi dapat pujian langsung dari Allah. Sebenarnya pujian dari kita enggak perlu lagi nabi. Cuman kita memuji nabi biar kita mengagungkan nabi. Biar kita ada mahabbah sama nabi, biar ada pengikutan dengan nabi. Paham tuh? Nabi sudah Allah puji dalam Al-Qur'an dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala
Khuluqil Azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Bagaimana dengan akhlak Nabi? Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ketika Sayyidina Aisyah menanyakan bagaimana akhlak Nabi, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Al-Qur'an. Tidak diperintahkan beliau yang pertama melakukan. Tidak dilarang kecuali beliau yang melakukan. Itu akhlak Nabi Muhammad. Sampai dikatakan bagaimana dalam kitab sirah akhlak Nabi, fa idza ya'fu an nafsi wa sababi wa idza dhayya Allah lam yakun ahadun li ghadabi. Salah satu sifat akhlak Nabi Muhammad, jika perurusan itu menghina diri beliau, mencaci beliau, menyakiti beliau dan sebab beliau, beliau memaafkan. Tapi kalau hak Allah, agama Allah yang dipermainkan, tidak ada satu pun yang berani memberhentikan kemarahannya Nabi Muhammad. Ihmar wajhu, wajahnya memerah karena agama Nabi atau agama ini dipermainkan. Nabi enggak suka. Makanya kalau kita menghidupkan agama di akhir zaman ini dinilai orang aneh. Nabi sudah kabarkan, bada'a Islam gharib fasayudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu ketika baru diajarkan orang bingung, aneh, akan kembali menjadi aneh. Hadir majelis ilmu, aneh bu. Coba kalau hadir majelis joget-jogetan, enggak aneh, biasa. Kenapa? Nyanyi-nyanyi, biasa. Tapi kalau hadir majelis ilmu, ada ya masih orang hadir majelis ilmu? Enggak ke mall, nasib enggak ada mall di Tunggal. Kalau ada mall-mall lebih rame di sini, apalagi ada artis. Tapi ada hadir artis ustaz begini, artis akhirat nih, harusnya lebih rame. Insya Allah, insya Allah. Terakhir ada jelaskan masalah ini. Ya. Jadi apa? Yang pertama Allah memuji. Saya kasihkan logikanya. Kalau presiden memuji satu orang, misalkan diumumkan di TV, Fulan bin Fulan ini anaknya jenius, cerdas, dikasih penghargaan sama presiden. Kira-kira anak itu jadi mulia enggak, Bu? Halo, halo. Haji enggak? Mulia enggak, Bu? Mulia didengar orang se-Indonesia, betul? Nah bagaimana kalau Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, raja dari semua raja, muji Nabi Muhammad? Perlu gak pujian dari yang lain? Gak perlu, menandakan Nabi orang yang berbeza dengan kita. Sampai dikatakan apa? Ana sayyidu waladi Adam walafa. Saya membuka anak Adam, saya tidak berbangga diri. Ayo tuh. Wa ana ahmil liwa'il hamad yawmal qiyamah walafa. Saya memegang bendera kemuliaan, saya tidak berbangga diri. Wa adam famadunahu tahta liwa yaumil qiyamah wa laqad saya semua nabi dari Nabi Adam sampai akhir zaman sampai nabi akhir Nabi Isa di bawah bendera, tidak dibuka pintu surga kecuali aku yang membuka, tidak akan masuk umat terdahulu ke surga kecuali umat yang sudah masuk. Allah menjadikan minhum insyaallah, amin, dijadikan kita dari umat Nabi yang masuk surga sama Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa beda Nabi dengan manusia yang biasa? Yang pertama dapat pujian khusus dari Allah. Tidak semua manusia dapat pujian tersebut, betul Bu? Yang kedua, Nabi Muhammad mendapatkan khusus dari Allah. Apa Allah katakan di surat Al-Fatihah? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Kami telah membukakan kepadamu wahai Muhammad pembukaan yang luas. Nabi diutus kepada semua suku bangsa. Tidak terbatas dengan satu golongan atau satu kelompok, tapi kepada semua suku bangsa. Apalagi sekarang kita lagi bersedih. Satu negeri di Cina sana namanya Uyghur. Nah, nyebutnya besarnya. Itu negeri mayoritas muslim dari dulu, dari zaman khalifah. Sekarang lagi pada dizolimin daripada itu, kan sudah lama cerita Uyghur ini. Cuman paling tidaklah kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan pertolongan untuk saudara-saudara kita di sana. Bu, kalau wong enggak kate cemburu di hatinya tentang Islam ini diinjak-injak, umat Islam disakiti, berarti dia itu enggak kate hak, enggak kate cemburu, itu berarti enggak iman dalam hatinya. Kalau dia enggak cemburu saudaranya disakiti, itu berarti enggak kate iman di hatinya. Ngapa, Beb? Kalau wong yang ada iman pasti ada rasa di hatinya saudaranya disakiti. Paling tidak dia mendoakan. Amo, saudara kita kandung digocoy wong, diam, Beb. Sedih hati, pengen bela,
pengen nolong paling tidak dengan doa. Kalau jawab, kalau ada rizik juga bisa kirim ke mereka menolong. Apalah daya, kita sampai, tapi ada satu hal yang mesti kita sampaikan, yaitu doa kita kepada Allah yang Maha membolak-balikkan hati, mengatur segala umur. Amin ya Rabbal. Oke, balik lagi pada pembahasan yang kedua tadi. Allah mengatakan mengampunkan dosa Nabi yang telah lalu dan akan. Ada makhluk yang seperti itu? Bu, ada tak manusia yang diampunkan dosa yang telah lalu dan akan? Ada? Gak ada. Tapi Nabi apa yang dilakukan oleh Nabi Sayyidina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau dosa yang lalu dan yang akan. Kenapa kalau sholat sampai kakimu pecah-pecah ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Apakah aku nasyaf abdan syakur? Apalah aku nasyaf syakur? Apa enggak boleh? Aku jadi hamba Allah yang bersyukur. Diberi nikmat oleh Allah, ampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang, tapi tetap ibadah sama Allah. Cak mana dengan kita yang banyak dosa ini? Ibadahnya masih setengah-setengah. Dosanya banyak, yang harusnya lebih banyak istighfar, lebih banyak ibadah. Nabi itu istighfar sehari 70 kali, Bu. Kadang sampai 100 kali. Dosanya sudah diampuni. Kita berapa kali? Malulah kalau kita cuma 100 kali. Harusnya lebih dari 100. Insya Allah kita bisa mengamankan sedikit demi sedikit. Amin ya Rabbal. Amin. Yang terakhir Nabi katakan, Nabi berbeda siap biasa. Kita ketahui Allah katakan kepada kita salat, betul Bu? Allah memerintah kita untuk kita salat enggak? Oh, betul enggak? Allah memerintahkan kita zakat, betul? Allah memerintahkan kita puasa, betul? Allah memerintahkan kita haji, betul? Tapi Allah tidak melakukan itu. Betul atau tidak? Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk salat sama Nabi Muhammad, Allah sendiri bersalawat sama Nabi. Salawat Nabi Muhammad menandakan kedudukan Nabi luar biasa. Ayatnya selalu kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini baru tiga utama Nabi sudah dan makhluk biasa. Paham tuh? Jelas. Jadi apa kesimpulannya? Tidak ada layak dia ngomongin Nabi pecah ngomongin kawannya dewe, tidak layak. Ana nih, sama Ustaz Hari atau sama bupati deh. Enggak usah jauh-jauh nak ngomongin Nabi, ngomongin bupati deh. Depan bupati nama oi, Pak Bupati. Layak enggak kira-kira kalau ngomongin dia? Pasti ngomong. Misalkan siapa nama Pak Bupati, maaf, Pak Bupati Fulan misalkan. Ya Fulan, manggil namanya pasti ngomong Pak Bupati. Tidak mungkin manggil namanya, betul atau tidak? Tidak ada sopan. Allah Rabbul Alamin tidak pernah memanggil nama Nabi dengan Muhammad di dalam Al-Quran. Dia manggil pecah ngomongi kawan dia dewek. Siapa kau, siapa Nabi Muhammad? Nah inilah. Lain kali kita jago adab kita sama Nabi. Kita doakan yang hina Nabi itu dapat hidayah, taubat sama Allah. Kalau yang rambut gondrong, bukan usah hadir ya, sudah mulai dia tarajat dan dia minta maaf dan dia sudah mengikrarkan istitabah dia dengan perbuatannya. Semoga yang lain tidak ada yang contoh seperti itu. Ya amin ya Rabbal Alamin. Kalau yang ibu tua itu tidak dapat taubat, kita doakan. Tetap kita doakan kan. Walaupun dahsyat itu nyamuk ke dia, nyamuk ke Nabi sama apa dia. Beda Nabi sama apa dia. Jauh bedanya. Tidak sepupunya Rasulullah SAW. Merdekanya Indonesia ini berkat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kau bilang begitu? Iya dong. Dia penyebab, betul. Dia adalah seorang proklamasi. Soekarno, siapa yang tidak kenal? Beliau adalah pahlawan bangsa. Seorang proklamasi, betul atau tidak? Tapi kemerdekaan Indonesia beliau menjadi sebab. Tapi juga ada peran banyak dari ulama dan kaum muslimin dengan resolusi jihad yang terjadi di Jawa Timur, di mana-mana negeri di Indonesia. Sehingga takbir Allahu Akbar lah yang memenangkan Indonesia. Alhamdulillah. Itu ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad. Muhammad, berarti Nabi Muhammad bantu kemerdekaan atau tidak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi itu cuma hujjah wahai saudaraku. Bisa dijawab dengan logika dan ilmiah. Yang terakhir, masalah mengucapkan Natal. Apa hukum mengucapkan Natal? Kalau ditanya apa hukum, maka balik kepada pembahasan fikih. Ada fikih dakwah, ada fikih hukum. Fikih dakwah itu konsep kita bagaimana merangkul orang untuk mengenal Islam dengan baik. Ada lagi namanya fikih hukum. Fikih hukum kembalikan kepada ulama fuqaha, betul. Di dalam kitab-kitab ulama fuqaha yang klasik tentang hukum mengucapkan tahniah atau mengucapkan Natal,
Di dalam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan haram. Karena di dalam dalil qat'i tidak ada, cuma ini ijtihadi mengatakan haram dengan dalil man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhu. Seorang siapa yang lupai satu kaum, mereka tergolong dari kaum tersebut. Jadi orang mengucapkan Natal dalam empat mazhab hampir mayoritas mengatakan haram. Umat Islam mengucapkan. Kalau tidak perlu mengucapkan, enggak pernah mengucap ke. Apakah ada yang berpendapat boleh? Ada yang berpendapat boleh, tapi ada batasannya. Mengatakan boleh mengucapkan Natal, tapi ada batasannya selama tidak keluar dari akidah Islam. Bagaimana, Bim? Misalkan dia hidup di negeri yang mayoritas non-muslim, atau muslim minoritas di situ, atau di tempat pekerjaan yang mayoritas mereka, boleh mengucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya kalian, kami ikut gembira. Tapi dengan syarat, jangan galak diajak ke doa bersama. Jangan galak diajak ke gereja bersama. Mau kenapa, Be? Karena kita punya konsep dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Guru saya kasih ibarat simpel, Be. Kalau dia doa ke kita, kalau dia mengamin ke doa kita, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kita minta sama Allah. Allah dia amin, tidak ada masalah. Tapi kalau kita ngamin ke doa dia, ini masalah, Bu, bisa murka. Kenapa? Karena kita seolah-olah kita mengiyakan dia minta kepada selain Allah, mempersekutukan Allah, dan kita ngamin ke dia, berarti kita juga ridho dengan kekufuran. Kufur. Panakutubillah, Bu. Jangan salah, ya ada batasan. Apa batasannya? Lakum dinukum. Agama mu, agama kita hormati, kita jaga, tidak perlu kita rebuti. Membenci tidak boleh kita benci. Oh, ini gara-gara tetangga saya ke kafe, aku tiap hari diganggu dia. Tidak perlu ku ambil ini harta, tidak boleh, haram. Tetap masalah sosial kita berlaku yang baik, contohkan akhlak Islam sehingga dia mau tertarik dengan Islam. Tapi kalau masalah ibadah, lakum dinukum. Bisa dipahami, Bu? Jelas. Nah, ngapo kita nak ribut-ribut? Kalau sudah ada penjelasan, ngapo nak ribut? Jangan mau kita diadu domba. Semuanya organisasi Ahlus Sunnah, jangan mau diadu domba. Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah, NPI juga Ahlus Sunnah, dan kita semuanya umat Nabi Muhammad. Perbedaan itu jadikan warna, bukan perpecahan. Tapi tetap orang yang menghina Nabi adalah salah. Orang yang menghina Nabi adalah suatu perbuatan yang ghalil adab. Kita minta dia bertaubat sama Allah dengan istitabah. Kalau dia tidak mau, baru ada hukum yang selanjutnya. Kita ada prosedur dalam Indonesia, kita adukan biar kita azil. Kalau dia ingin bertaubat dan betul-betul sudah diterima oleh kaum muslimin, insya Allah tidak ada masalah. Selesai urusan. Cuma yang ditakutkan oleh sebagian kaum muslimin, kalau andaikan tidak ditakdir, takutnya kaya ada lagi orang yang berani menghina Nabi. Dalam hadis Rasulullah mengatakan fi akhir zaman, atas Nabi mengatakan akan ada fitnah namanya ala ismuddin, atas nama agama. Apa fitnah itu? Kalau bahasa modernnya Islamophobia. Tahu Islamophobia? Maki cadar, teroris. Maki imamah, maki gamis, teroris. Coba telanjang tengah jalan, teroris. Ente telanjang tengah jalan gak teroris. Paha lebih, hadiah lebih murah daripada paha ayam itu. Fa'na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bukan. Kalau dia mengatakan Islam teroris, ini kurang ajar. Kalau sekelompok umat Islam teroris, kita boleh katakan iya, tangkap, adili. Kalau memang dia keluar dari jalurnya, karena dalam Islam tidak boleh memerangi orang kafir yang tidak memerangi kita. Paham tuh? Selagi tidak memerangi, tidak boleh. Kita tetap berlaku baik kepada dia, itu ajaran Nabi kita Muhammad. Beda kalau dia memerangi, baru kita boleh angkat senjata. Paham tuh? Orang Indonesia keadaan bukan darul haram, dikit-dikit kebohong. Itu bukan manhajnya Nabi Muhammad SAW. Paham tuh? Kalau dia katakan Islam teroris, kita katakan kejadian Myanmar juga teroris dong. Udah teroris. Upe enggak, itu hanya sekelompok. Ya, jangan katakan Islam teroris. Katakan sekelompok umat Islam ada yang teroris. Kalau dia katakan umat Islam teroris, maka kita katakan Islam. Kalau dia katakan Islam teroris, kita akan katakan juga kejadian di New Zealand itu orang Kristen teroris. Oh, gimana, Beb? Iya, itu kan sekelompok umat Kristen, Beb. Nah, oke, kita sepakat. Kalau begitu, katakan, jangan katakan Islam teroris. Tidak ada Islam teroris. Yang ada hanya sekelompok umat Islam yang teroris. Tangkap, adili. Kalau dia memang keluar daripada real ajaran Nabi Muhammad SAW. Wahai itu. Tidak usah mending-mending.
Inilah ajaran Nabi Muhammad. Insyaallah Allah tidak keluarkan kita dari jalan yang betul. Apa kata Nabi? Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara, kalian akan sesat. Apa itu? Kitab Allah. Wa huwa hablul matin. Yang bisa nyambung kita sama Allah. Wa idrati ahli baiti. Keluarga Nabi masa-masa banyak yang zahir atas hak. Jangan jauh dari mereka. Ikuti mereka. Kata Nabi, tidak akan terpisah sampai bertemu denganku di telaga. Ya Allah, semoga perkumpulan kami ini adalah silah kami, nyambung sanad kami kepada Rasulullah dengan wasilah guru-guru kami. Setelah lagi yang kalian tunggu, dengarlah. Melek ke matanya, melekkan gua, kupingnya bisa melek, tak? Hatinya juga melekkan. Biar kita bisa mendengar nasihat dari Ustaz Hariri. Dengan keunikan dakwanya, insyaAllah Allah berikan beliau kesehatan walafiat, panjang umur, diberikan hajat-hajat beliau. Habib minta maaf atas apa yang Habib, semoga bermanfaat. Hadani Allah wa ikhwan jami'in. Mufti buat patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kasiran kami ucapkan kepada guru kita yang mulia yang telah panjang memberikan ilmunya kepada kita semua. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama secara khidmat penyampaian mawaidh hasanah, nasihat dan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada beliau yang mulia Kyai Haji Raden Muhammad Hariri. Kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala habibahu wa khalilahu wa safiyyahu sayyidana syafi'ana qudwatana Muhammadan. Tidur juga. Kalau saya kan sudah bangun ya. Sekarang giliran kalian yang tidur ya. Saya sudah bangun. Alladhi arsala rasulah wa habibah wa sufiyah Muhammadah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد, para adil, para habaib yang kami muliakan, yang sama-sama hadir bersama keluarga besar Majlis Sawaqus Sabil, khusus yang dimuliakan Sayyidah Al-Habib Aqil bin Abdul Gadir Barakbah, Allah beri usia beliau panjang, sehat walafiat, lancar segala urusannya. Amin. Yang amin mudah-mudahan naik haji.
yang amin mudah-mudahan umroh berkali-kali. Amin. Yang amin mudah-mudahan urusannya selalu lancar. Amin. Yang amin, yang amin, yang amin, yang amin kalau sudah kering terlalu lama jomblo mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Ya Allah, amin. Yang amin sehat selalu. Amin. Yang aminnya keras lama panjang mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Masya Allah. Ini saya jadi curiga. Jangan-jangan kerudung yang dipakai itu masih 3 kali lagi bayar. Soalnya aminnya keras. Halo? Hai. Halo? Hai. Ini saya baru keluar dari rumah sakit umum Kuala Tungkal. Saya baru melepaskan jarum infus dari tangan saya. Dan saya kira insya Allah semua akan baik-baik saja. Lagi pula duduk saya bermajlis dengan antum sekalian, ini bakal jadi syifat, jadi obat buat saya. Amin. Dan saya diberi obat sama dokter, efeknya memang luar biasa. Makanya sudah badan saya memang masih terasa lemes, belum lagi efek obat. Makanya dengar Habib Agil ceramah itu sudah seperti nina bobo buat saya. Seakan-akan Baba Ustaz, Baba Ustaz, kayak begitu. Makanya enak gitu. Alhamdulillah barusan baru nyampe Mesir. Pas mau main futsal tanding sama Fir'aun baru bangun saya. Masya Allah. Ini sebenarnya kenapa saya bisa tidur padahal posisinya duduk tidak rebah sempurna juga dalam keadaan ramai dan dilihat oleh banyak orang. Saya tidur di hotel nggak bisa kalau pintunya terbuka, harus ditutup. Kenapa? Takut ada yang lihat. Barusan di sini yang lihat banyak, sudah begitu perempuan lagi. Kalau laki-laki ya sudahlah. Kenapa? Karena memang ketika sebuah tempat di sana ada ilmu Allah disebut, maka tempat itu pada saat itu juga akan disebut dengan taman surga. Jadi apa yang membuat seseorang bisa sangat nyaman di sebuah pengajian? Karena itu adalah taman surga. Ya kalau Jumatan khotib sedang khutbah itu 25% tidur itu laki-laki yang Jumatan. Sampai-sampai kalau profesor Jepang cari tahu bagaimana caranya seseorang bisa tidur, mereka ingin cari obat anti insomnia. Profesor Jepang bisa melakukan penelitian berlama-lama. Suruh profesor Jepang itu jalan-jalan ke Kuala Tungkal. Di Kuala Tungkal suruh dia mampir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nikmatullah. Ya sudahlah. Itu bibi kalau mendadak bersin itu berarti ada satu di antara mereka yang melihat pakai hati, itu bahaya ya. Itu kan isyarat, kode, dan daya setrum yang luar biasa. Mohon biasa saja melihatnya biar tidak baper ya. Nanti lihat orang yang berdampingan dengan saya, nanti hatinya malah teriak, harusnya aku yang desain. Konsenannya
Sakit aja ceramahnya begini. Kalau sehat lompat-lompat. Seharusnya mereka main ke majelis taklim, mereka main ke masjid, lihat bagaimana enak duduk di majelis bisa tidur, duduk di masjid bisa tidur. Kenapa? Karena itu memang taman surga. Kata siapa itu adalah taman surga? Persis seperti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika para sahabat mau pergi berdagang ke negeri Syam. Sekali dagang itu bisa paling sebentar 3 bulan, lamanya 5 bulan baru pulang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam titip kepada para sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kau berangkat berdagang, ketika berjalan bila kau menemukan taman surga, jangan lupa mampir. Jangan lupa mampir. Cuma sahabat kepo, sahabat penasaran. Taman surga. Bukankah taman surga itu ada di Madinah? Yaitu area terbatas, wilayah yang sedikit antara mimbar dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Nabawi dan rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Sedikit sekali raudhah, taman surga itu. Tapi kenapa beliau mengatakan bila suatu saat kau menemukan taman surga, jangan lupa untuk mampir? Mereka bertanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Wa qala, dan menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hilatul dzikr ahilatul ilm." Mana ada perkumpulan di sana orang-orang menyebut-nyebut dan membahas ilmu Allah, maka itu adalah taman surga. Jadi kalau ada orang jalan-jalan ke Singapura, lalu dia update status, "Aku sedang ke Singapura guys, jalan-jalan ke Eropa, aku sedang di Eropa guys, hai gayung." Kalian update statusnya lebih istimewa. "Hai guys, aku sedang di taman surga." Itu lebih istimewa. Mereka baru pulang dari Singapura, "Hai guys, aku sedang menunggu pesawat kepulangan dari Singapura." "Pulang dari Bali, aku baru pulang dari Bali guys." "Kalian balik ngaji, aku baru pulang dari taman surga." Keren. Mantap tidak? Makanya kalau orang tidak mau hadir taklim, berarti dia tidak mau menerima undangan untuk duduk di taman surga. Haji, orang diundang presiden ke istana merasa bangga, diundang oleh Allah untuk bisa duduk di taman surga kok enggak mau. Nah ini makanya kalian ini sedang di taman surga, alhamdulillah. Itulah yang membuat kenapa saya bisa tidur nyenyak, karena menurut saya ini adalah taman surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mustami'in mustami'at. Apa yang membuat sebegitu istimewanya membahas ilmu Allah sampai-sampai rumah domestik atau rumah biasa berubah menjadi taman surga? Lapang bola bisa dipakai tabligh akbar. Lapang voli, macam saya kalau ketunggal, apa itu yang lapangan itu, gedung runtuh. Serem amat saya ceramah di gedung runtuh. Katanya itu bekas bioskop itu ya, lalu diruntuhkan kan begitu, lalu menjadi tempat terbuka. Tempat bekas bioskop bisa berubah jadi taman surga kalau dipakai ngaji. Besoknya dipakai main bola, ya sudahlah tempat bola. Rumah ini rumah domestik, biasa saja. Dipakai ngaji, mendadak jadi taman surga. Seperti itu. Loh kok bisa? Ya karena ada membahas ilmu Allah. Loh sehebat apa hal tentang membahas ilmu Allah sampai-sampai membuat tempat tertentu disebut taman surga? Karena ilmu adalah hal
Ilmu adalah sesuatu yang membuat seseorang bisa membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Kok bisa dengan ilmu membuka pintu surga, dengan ilmu menutup pintu neraka? Contoh, sebagaimana sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, adkhalahullahu jannata ala ma kana 'alaihi min al-'amal. Orang masuk surga, amal-amalannya dihitung-hitung. Misalnya dengan sholat orang dapat ridho Allah, makanya bisa masuk surga. Tahan dulu, sholat yang mana coy? Dengan puasa seseorang dapat ridho Allah, makanya surga dibukain buat dia. Tahan dulu, puasa yang mana coy? Dengan apa lagi? Dengan jenis ibadah-ibadah tertentu, seseorang bisa masuk surga karena Allah ridha kepadanya dengan hal tersebut. Ibadah macam apa, coy? Jawab. Halo. Hai. Ini betah banget mainin anak, makanya pikir. Kenapa orang dimainin? Iya, anak orang bikin sendiri, kreatif dong. Kalau nggak tahu caranya minta tolong saya, saudara. Saya itu orangnya tidak menutup diri, membagikan ilmu dengan senang hati, saudara. Orang lagi kenapa itu? Anaknya orang. Kenapa kamu suka dia lucu? Kenapa lucu? Cabi? Saya juga cabi. Kenapa enggak sama saya aja? Saya cabi. Oh, ini juga cabi. Oh, selamat. Oh, kan? Hati-hati saya. Habis. Sebuah tempat mendadak bisa menjadi taman surga manakala di situ membahas ilmu. Kenapa? Karena ilmu bisa menjadi sebab pintu surga terbuka, menjadi sebab pintu neraka tertutup. Seperti bagaimana seseorang sholat, adkhalahullahul jannata ala ma kana 'alaihi min al-'amal, diperhitungkanlah sholat seorang hamba yang mengundang ridha Allah sehingga terbukalah surga untuknya. Sholat yang mana, coy? Dijawab oleh para ulama, wa qulum man bi khairi 'ilmin ya'malu yang amal tanpa ilmunya, amalnya ditolak, tak diterima, ditolak. Ya Allah, lihat, dengan ilmu ada harapan ibadah diterima dan membuka surga. Tanpa ilmu, jangankan surga dibuka, sholat sendirinya saja ditolak oleh Allah. Bagaimana rasanya ditolak oleh Allah? Pedih, coy. Ditolak manusia aja pedih. Hei pemuda-pemuda yang penuh derita. Dari wajahnya kelihatan. Dulu rambutnya lurus. Tiga kali ditolak cinta langsung keriting. Anak-anak kepalanya gitu. Wahai pemuda yang penuh derita, bagaimana rasanya saat kau ditolak waktu itu? Lu pahit banget itu. Pahit itu. Waktu menyatakan cinta, oh, susunan kalimat terpanjang yang pernah ada. Sejagat aku melihatmu, kupejamkan mataku pun hanya wajahmu yang ada di sana. Saat aku buka mataku,
yang ada hanya garis wajahmu di setiap sudut pandang yang ada. Entah bagaimana namun seakan kau menari di pelupuk mata. Rambutmu yang terurai indah, jauh lebih indah dari jatuh air terjun Niagara. Seandainya tempat menun jauh di sana, walaupun harus melewati samudra, maka aku tetap akan datang menemui kau di sana. Maka surat ini mewakili hati yang bersuara. Sudilah kiranya kau menerima cinta. Panjang nyusutnya 2,5 bulan itu. Hasilnya apa? Ditolak. Pedih, coy. Makanya kalau mau bikin surat cinta, belajar sama bapak kepala desa, belajar sama lurah. Cukup pendek saja. Assalamualaikum, aku cinta padamu. Diterima garis miring, ditolak coret yang tidak perlu. Lebih simpel ya? Dengan cara lu malu kalau ditolak. Tapi pedih loh, ditolak itu pedih, luar biasa. Baru sama manusia ditolak aja udah pedih. Bagaimana ditolak oleh Allah? Hei, manusia penuh derita. Yang dengan selawat insya Allah kau bahagia, amin. Masih ingat bagaimana rasanya putus cinta? Masih. Masih. Putus cinta sakit tidak? Putus cinta sakit tidak? Yang tadi jawab. Oh. Saya sih tidak setuju kalau putus cinta itu sakit. Menurut saya putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu bukan putus cinta, tapi putus masih cinta. Itu yang sakit sebenarnya. Pedih itu saudara-saudara. Kalau sebesar putus cinta biasa aja. Nanti juga dapat lagi yang baru. Yang tadinya putus cinta. Ini putus masih cinta. Kan ngap banget ke hati. Serius. Abis itu lihat-lihat kawin sama yang lain. Harusnya kuyang di sana. Dia gak terima diputusin. Teriak dari jauhan. Entah apa sukimu. Gila semua mereka. Masya Allah. Ditolak kok gak enak coy. Pedih ditolak. Dipisahin gak enak. Pedih. Orang baru putus cinta jajan bakso. Ya Allah bapernya. Mas, saya beli bakso mas. Saya minta pakai mie. Si tukang dagang bertanya, bakso sama mie nya disatukan atau dipisah? Yang beli marah-marah. Hei mas, jangan pisahin mas. Mas gak tahu rasa pedihnya dipisahin. Tukang dagang bakso bingung nih orang kenapa sih. Timbang beli bakso sama mie dipisahin baper amat. Jadi seperti itulah keadaan hati. Ditolak manusia pedih, dipisahin dari manusia pedih. Bagaimana kalau ditolak oleh Allah, terpisah dari ridhonya Allah. Itu jauh lebih pedih lagi coy. Dan para ulama memberi kita solusi. Bila kau ingin diterima oleh Allah, beribadahlah. Namun ibadahnya pakai ilmu. Di mana kau dapat ilmu? Ya majelis ilmu, majelis taklim. Makanya orang yang duduk di majelis taklim sama dengan menempuh jalan ke surga. Kan begitu, begitu ya? Jelas, kan jelas. Man salaka tariqan yal kamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dia pergi dengan mudahnya melangkahkan kaki dan ringan meneguhkan hati untuk menimba ilmu, berjalan menuju majelis ilmu. Itu sama saja dia dimudahkan oleh Allah kelak menempuh jalan menuju luasnya surga. Enak jalan ke pengajian, gampang buat ke surga. Karena Allah karena Allah mencintai orang yang cari ilmu. Daripada orang ibadah asal-asalan. Nih yang rugi nih. Halo. Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Kalau sudah mati kita kubur bau. Halo. Masih hidup? Masih. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu satu ditolak. Yang kedua, seandainya benar tetap ditolak. Aduh. Buset.
Serem amat. Saya ulang. Orang beribadah salah karena enggak pakai ilmu. Salah karena enggak pakai ilmu. Ditolak sama Allah. Bagaimana kalau ibadahnya benar? Tetap ditolak sama Allah karena dia benar bukan karena benar tapi kebetulan saja. Karena kan enggak ada ilmunya. Orang tak berilmu benarnya saja ditolak apalagi salah. Jadi ibadah itu enggak ada kebetulan, ibadah itu mesti benar dengan sebenar-benarnya benar. Enggak bisa ibadah itu cuma kebetulan belaka. Ya modal satu-satunya yang ngaji, modal satu-satunya yang hadir majelis, modal satu-satunya adalah berguru. Kau bisa ditolak walaupun benar, karena nanti di akhirat kau akan ditanya, man la syaikha fa syaikhuhu syaitan, siapa tidak punya guru maka gurunya adalah syaitan. Nanti ditanya, kamu sholat? Sholat dong bro, ditanya malaikat. Sholat, oke. Malaikat tanya lagi. Terus yang ngajarin kamu sholat siapa? Kasih tahu nggak ya? Yang ngajarin kamu sholat siapa? Mbah. Siapa mbahmu? Mbah Google. Kacau ini. Bagaimana manggilnya Google? Google panggil ke sini lah. Itu kan mesin. Software. Tapi kalau ditanya, kau punya guru kah? Punya wahai malaikat. Siapa gurumu kah? Guruku Al-Habib Ajil bin Abdul Gadir Barabah. Betul kah? Betul wahai malaikat. Sebentar, saya akan panggil dulu yang kau sebut. Habib Ajil dipanggil, terus ditanya, maaf, ini benar-benar murid antum. Wih benar, ini murid ana. Oh aman, beres, checklist. Begini. Serius, ini gak bercanda. Jadi kalau saya juga ditanya, kalau sholat saya ditanya, puasa saya ditanya, saya akan menjawab bahwa saya diajari oleh guru saya. Dan ketika saya menyebut nama guru saya juga akan dipanggil oleh Allah. Pun ketika murid saya juga ditanya malaikat dan menyebut nama saya juga akan dipanggil. Dan saya akan ditanya kebenaran pengakuan dari kesaksian tersebut. Kenapa? Agar tidak ada kesaksian palsu, agar tidak ada ujaran kebohongan, agar tidak ada pemutarbalikan fakta. Semuanya harus jelas dan di akhirat tidak akan pernah ada dusta lain di dunia. Jangankan antara hakim, jaksa dan terdakwa, antara dua orang yang saling kasih dan cinta saja masih ada dusta di dalamnya. Betul. Itu dunia. Tapi kalau akhirat nggak ada bohong-bohongan, nggak ada dusta-dusta. Halo. Semuanya ibadah kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita juga ingin ibadah yang kita lakukan membuat tersenyum baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Makanya setiap amal-amalan itu mesti ada salawatnya. Halo? Serius? Sampai-sampai Sahih Ar-Ratib Sayyid Maulana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengajarkan baca salawat kalau makan. Ya jelas ada doa makan Allahumma barik lana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban itu doa sebelum makan bukan cuma doa. Sahih Ar-Ratib ngajarin baca selawat mau naik mobil jelas doa bismillah tawakkaltu ala Allah jelas subhanallazi sakhara lana jelas. Tapi Sahih Ar-Ratib ngajarin baca selawat juga kalau perjalanan. Begitu. Kenapa? Karena segala urusan pasti nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang bilang ini selawat. Iya selawat, bukankah selawat yang kita baca selawat yang datang dari lisan penuh dosa? Iya. Iya, mulut kita banyak dosa, lisan kita bermaksiat, hidup kita berlumur kedurhakaan. Apakah selawat ini akan diterima? Percayalah, diterima. Kenapa? Karena boleh jadi kita hanya manusia biasa, lisannya pula berdosa, tapi selawat itu adalah ungkapan cinta yang luar biasa. Insya Allah dengan senang hati akan diterima. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya uang, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu.
Itu kan harapan, harapan luar biasa. Itulah kenapa seseorang harus rajin ke majelis ilmu biar diterima. Insya Allah. Ditolak, ya Allah. Itu kita nyari cinta manusia, semangat. Badan sakit gak ngaruh, tetap kejar. Hujan gak ngaruh, kejar. Panas, kemarau, gak ngaruh, kejar. Penuh semangat, harapannya apa? Biar cinta diterima, baru ngejar cinta manusia. Habis gitu, giliran mau ngejar cinta Allah, baru hujan dikit, gak jadi ke pengajian. Baru gerah dikit, gak jadi ke majelis. Ah, ada yang begitu ada? Ngaku, ada yang begitu ada? Baru kakinya pegal dikit, gak jadi ke majelis. Ah, baru capek dikit, gak jadi ke majelis. Ah, ada yang begitu, 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 tidak? Arif ngejar cinta manusia, hujan dilawan, kemarau dilawan. Walaupun harus nyebrangin gunung istilahnya, dijalani, mantep. Itu ngejar cinta manusia. Tapi ketahuilah, kalau mengejar cinta manusia pasti kecewa. Kenapa? Halo, halo, halo. Karena manusia tidak akan selamanya sempurna. Kalau Allah sudah pasti maha sempurna, manusia enggak selamanya sempurna. Terus bagaimana kalau ditolak sama manusia? Ya gigit jari. Yang tadinya gagah perkasa mengejar cinta dia. Pas nyampe ke rumahnya, sudah terlihat ada motor parkir. Motor siapa itu parkir? Di depan pintu ada sendal. Woy, sendal laki-laki itu. Pas lihat dari pintu, pintunya terbuka sedikit. Laki-laki sedang ngobrol dengan perempuan yang kita incar. Ya Allah. Pas pulang, si gagah perkasa mendadak lemas tak berdaya. Sambil jalan pun sempoyongan, berasa kaki tak menyentuh bumi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jatuh dia lagi jalan. Jatuhnya pas ke air, baru hujan. Padahal air dikit, bagi dia tenggelam gitu. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Kelamaan bingung, kelamaan galau, kanan kiri lupa utara, lupa selatan. Aku tersesat dan aku tanpamu butiran debu. Ternyata ternyata engkau lelaki juga. Di Bandung ada loh kejadian ini. Ceritanya ketemu di FB, pacaran di Facebook. Janjian kopi, serius kisah nyata, bisa dicek. Janjian kopdar, kopi darat. Jadi di Facebook dia pakai kerudung segala nih. Iya kerudung, dikiranya perempuan. Ya Allah. Iya pas ketemu ternyata laki-laki. Cuman dia berkerudung, astagfirullah. Orang gila. Ya nyari jodoh di Facebook suka ada. Nyari jodoh tuh di majelis, coy. Ya, gini kan logikanya sederhana kan? Air itu ini botol nih. Air ini berbentuk botol, betul tidak? Nah, kalau air kan, ya ini coba aja masukin freezer, kulkas, beku dia, nanti dipotong pakai pisau. Botolnya dibuang, airnya berbentuk botol, betul? Air masuk ke teko, dia berbentuk teko. Air masuk termos, dia berbentuk termos. Seperti itu. Kau menemukan perempuan di jalan, namanya perempuan jalanan. Kau menemukan perempuan di diskotik, namanya perempuan diskotik. Kau menemukan perempuan di tempat nongkrong, namanya perempuan nongkrong. Tapi kalau menemukan perempuan di majelis, namanya perempuan majelis. Sederhana. Kira-kira yang kau cari perempuan majelis atau perempuan jalanan? Perempuan majelis atau perempuan nongkrong? Perempuan majelis atau perempuan diskotik? Jangan tertipu dengan paras cantik wajah seseorang dan rupa. Kenapa? Karena sebenarnya saat kau mencari jodoh, kau sedang mencari ibu bagi anak-anakmu kelak. Cari perempuan yang dewasa, Masya Allah.
Beb. Karena Masya Allah orang-orang yang hadir majelis itu Insya Allah hatinya tertata. Memang sih, walaupun perempuan majelis, walaupun laki-laki majelis, tetap saja ada dosanya. Iyalah, bukan malaikat, bukan Nabi Rasul juga, tetap ada dosanya. Akan tetapi setidaknya kalau penggiat majelis dosanya habis. Dia ada dosa. Pulang majelis dosanya 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 habis lagi. Pulang majelis dosanya hilang lagi. Itu yang hebat. Pulang majelis berdoanya habis meski. Sama. Jadi ketika kembali. Jadi ketika pulang majelis dosanya habis lagi. Yang hebat bukan cuma dosanya habis, pahalanya nambah. Dan pahalanya enggak tanggung, bukan hanya pahala duduk, pahala mendengarkan, pahala mencatat. Bukan itu saja, ada satu lagi bonus dari Allah. Kana lahu ka ajri ajir. Saat dia melangkah pulang seberes tuntas ngaji, dia dapat pahala dari Allah seperti orang yang baru pulang naik haji dengan sempurna. Wih, mantap. Ada gitu naik haji sampai seminggu, sampai sebulan 4 kali. Sebenarnya enggak ada, karena naik haji itu setahun sekali. Tapi gara-gara Allah mencintai orang yang duduk ngaji, Allah mencintai orang yang mau hadir majelis, luar biasa. Pulangnya dihitung macam orang yang baru pulang haji. Ini kalau kalian seumur hidup hadir di majelis itu misalnya sudah 1000 kali misalnya. Berarti kalian itu ya sudah 1000 kali naik haji di hadapan Allah dan para malaikat. Itu hitungannya sudah 1000 kali naik haji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya sebaik-baik manusia itu orang yang hadir taklim. Karena kalau sudah mati, kalau hidup kan ketutup-tutup ya. Kalau hidup itu segala banyak yang tertutup, orang tak sadar pula. Tapi kalau sudah mati manusia sadar segalanya. Nah, kalau sudah mati manusia bisa mengetahui apa yang telah salah semasa hidupnya. Dan bila mati, sesungguhnya penyesalan terbesar ahli kubur adalah 3 hal. Yang ke-1, dia menyesal tidak giat bersedekah. 2, dia menyesal tidak giat mengerjakan sholat. Yang ke-3, dia menyesal tidak giat hadir majelis ilmu. Ini 3 hal penyesalan terbesar seorang ahli kubur. Maupun kelak akan jadi ahli kubur sebagaimana diriku pula akan jadi ahli kubur. Tak pilih-pilih malaikat kalau suruh nyambut aja nyawa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, menteri mati, gubernur mati, bupati mati. Semua mati. Mati beneran mati semua. Serius tuh. Koruptor mati. Kayaknya kalau koruptor bukan mati deh. Modar. Apa bahasa kasarnya itu? Sama modar. 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 Koruptor modar. Begal modar. Maling istet. Modar. Kiai jangan bilang modar. Yoi modar. Atau kalau para ulama, para kiai, para habaib itu disebutnya wafat. Wafat. Coba cek di kamus. Wafat itu artinya bukan mati. Wafat itu artinya telah sempurna memenuhi tugas. Contoh penggunaan kata wafa itu seperti salah satu kegiatan guru kita Al-Habib Agil adalah menjadi bagian dari pergerakan dakwah Al-Wafa bi'ahdillah. Namanya Al-Wafa bi'ahdillah. Wa'aufu bil'ahdi innal ahda kana mas'ula. Wafat itu artinya bukan mati. Wafat artinya telah sempurna menunaikan tugas. Oh, ini sudah sempurna menunaikan tugas ya. Dia dimerdekakan dari penjara dunia. Maka kematian bagi orang-orang soleh bukanlah musibah. Kematian bagi dirinya melainkan kabar baik dan terindah, karena bisa segera bertemu dengan rahmat Allah.
Itulah orang soleh, saat mati bukan musibah. Tapi kalau orang bodoh yang banyak dosa, mati itu adalah musibah baginya. Karena dia harus mempertanggungjawabkan segala yang pernah terjadi semasa hidupnya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyyati. Terima kasih ya Allah atas kesempatan berhimpun bermajlis pada malam hari ini di sini. Hanya Engkau yang menghendaki, sebagaimana Engkau pula yang berkuasa membuat segalanya terjadi. Ada permintaan dari Guru Cinta, dari Al-Habib Aqil, katanya mau salawat, mau qasidah. Halo? Ayo, ayo segera pukul jidatnya. Pokalnya mana pokalnya? Ayo pokal, pegang mic-nya, ada mic-nya dah? Ayo, ambil, ambil. Mana pokalnya? Yang mana? Silakan. Baik, Bapak Ahmad.
bagaimana pula bertemu merindukanmu dan selalu bersemangat tentang dirimu. Akulah yang tidak akan pernah bosan mencintaimu. Aku sampai kelak aku berhimpun bersamamu di surga dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi qasidah tentang guru. Maksalamah fi amani syaikhuna. Ada lagi tentang guru. Ma'as, kalau yang gak hafal coba itu. Ma'assalamah. Oke, yang sudah hafal, ini yang belum hafal ikuti saya dulu. Ma'assalamah. Ayo. Ma'assalamah. Fi amani. Fi amani. Syaikhuna. Allahu Rabbi Raham. Murabbi ruhina. Saya yakin dan percaya semoga lelah ini lillah.